Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bincang ayat ke-62 daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ayat ini bermula ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah mengenai kawan-kawannya yang sudah sholat, yang sudah zakat, namun mereka masih mengikut agama Nabi Musa, masih mengikut agama Nabi Isa, yaitu mengikut Taurat dan Injil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa mereka akan masuk neraka. Sedihlah Salman Al-Farisi ketika mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengikuti syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, maka syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Musa sudah dimansukh, sudah dihilangkan, sudah ditukar dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mereka mau masuk syurga, mesti mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalaulah mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah yang Esa, dan juga melakukan amalan soleh, yaitu ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan mereka nantinya di akhirat, mereka tidak khawatir akan nasib mereka di akhirat, mereka tidak susah hati akan nasib mereka di akhirat, tidak susah akan perkara yang telah mereka lakukan. Sekali lagi saya katakan, jika ada kalimat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maknanya mereka akan dimasukkan ke dalam syurganya. Ayat ini juga disalah tafsirkan atau disalah artikan oleh kaum pluralis, kaum liberalis, karena mereka mengartikan ayat mengikut zahirnya ayat, yaitu bahwa orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'ah. Siapakah orang Sabi'ah? Para ahli tafsir menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah malaikat. Maka mereka semua asal mau beriman kepada Tuhan, asal mau melakukan perkara yang baik, mereka akan masuk syurga. Ini adalah tafsiran yang salah, karena imannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'ah tak sama dengan imannya orang Islam. Mereka mempercayai Tuhan, betul percaya pada Tuhan, tapi mereka percaya bahwa Tuhan mempunyai anak. Sedangkan keimanan orang Islam terhadap syariat Islam, ketauhidan mereka bahwa mereka hanya percaya kepada Tuhan yang Esa, yang tidak ada anak, tidak ada bapa, tidak ada kawan. Maka ayat ini kembali kepada tafsiran yang pertama. Jikalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'ah mau masuk syurga, maka syarat mereka adalah mesti beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tuhan yang
desa. Sekian, wallahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak khawatir akan siksa Allah. Mereka tidak. Ayat ini juga disalahartikan oleh kaum liberalis, oleh kaum pluralis, karena mereka ini tafsiran yang salah. Karena kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya orang Yahudi, imannya orang Nasrani,